Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan perintah-Nya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat beraktivitas kembali. Al-Fatihah tahri binniyati syifa wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi dia wa ala kulli niyatin shaliha wa ila مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini sekarang halaman 59. Ini kita sudah setengah kitab sudah kita baca. Jadi alhamdulillah sudah setengahnya kitab ini 4 tahun. Oh, sudah kita baca. Bayangkan 4 tahun kita. 5 tahun baru setengah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani. Ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku. Jadi ini sudah bab ganti pembahasan. Kemarin pembahasan tentang Al-Quran sudah selesai semua, berarti sekarang sudah ganti pembahasan. Kalau ada kata wa'lamu ma'asyirul ikhwan, itu artinya sudah ganti pembahasan. Ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita semua dan kalian semua minazzakirina, termasuk orang-orang yang berzikir lahu kepada Allah kasiran, dengan banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi seperti biasa pengarang kitab ini berdoa untuk kita semua dan untuk jamaahnya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa minal ladzina, dan termasuk orang-orang, la tulhihim amwaluhum wala auladuhum, yang tidak dilalaikan oleh harta benda dan juga oleh anak-anak, an zikrillahi, dari berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita bukan orang yang lalai, mudah-mudahan kita bukan orang yang dilalaikan oleh harta benda sehingga lupa zikir kepada Allah. Jangan sampai kita ngurusin dunia lalu tidak sholat, itu sangat rugi. Jangan sampai kita sayang kepada anak, memberikan anak segala macam, anaknya tidak sholat, itu pun sangat rugi. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang dilalaikan oleh harta benda maupun anak-anak dari berzikir kepada Allah. Ketahuilah
anna zikra lillahi, sesungguhnya berzikir kepada Allah itu min a'zamil umuri, termasuk perkara yang paling agung. Salah satu urusan yang agung, urusan yang besar adalah berzikir kepada Allah. Wal fadaili, dan urusan yang banyak memiliki keutamaan. Fadilah, fadilah jamaknya fadail, urusan yang banyak keutamaannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir kepada Allah itu jangan ditinggal. Habis sholat kita zikir. Zikirnya rutin yang diajarkan oleh Rasul. Selain sholat, di luar sholat, setelah kita keluar dari masjid atau musola atau sholat berjamaah, kita tetap ingat Allah. Maka itu pun berzikir kepada Allah. Wa afdalil qurbati, termasuk pendekatan kepada Allah yang paling utama. Jadi pendekatan kepada Allah yang paling utama diantaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir yang utama, zikir yang afdol, lisannya mengucapkan, hatinya merenungkan. Nah itu zikir yang utama. Kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya kita ucapkan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nah itu zikir yang paling utama. Wa awsalul, wa awsalil wasaili, wasilah, sarana yang paling menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana yang bisa menyampaikan dekat dengan Allah, menyampaikan doa-doa kita kabul adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir jangan sampai kita tinggalkan, hadirin sekalian. Qala Allahu azza min qa'il, Allah Subhanahu wa taala yang merupakan yang berfirman yang paling baik berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kepadaku, adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Jadi ini janji Allah, kita zikir kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Nah kalau Allah ingat kepada kita, kita tidak dilupakan oleh Allah, nikmat Allah tercurah pada kita. Jadi orang yang diingat Allah pasti dibahagiakan oleh Allah, pasti rezekinya cukup, pasti urusan-urusannya mudah, lantaran dia diingat oleh Allah. Nah diingat oleh Allah caranya adalah kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar terhadap nikmatku. Jadi bersyukur kepada Allah adalah menggunakan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Kita diberi tangan, gunakan tangan sesuai keinginan Allah. Kita diberi kaki, gunakan kaki untuk melangkah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kita diberikan panca indera, gunakan panca indera ini untuk sesuai yang diinginkan oleh Allah. Itulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang paling mudah, paling ringan, dan itu harus adalah mengucapkan alhamdulillah ketika memperoleh nikmat. Nikmat apapun, alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberi nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, boleh alhamdulillah ala kulli halin. Jadi kita hendaklah pertama ucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat apapun, entah kita nilai kecil atau besar, ucapkan alhamdulillah. Lalu setelah itu kita gunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itulah yang disebut dengan bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah,
Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau tidak bersyukur kepada Allah, maka kita akan diazab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa la takfurun, dan janganlah kamu ingkar. Jangan ingkar itu artinya tidak bersyukur kepada Allah. Diberi nikmat tidak mengucapkan alhamdulillah. Diberi nikmat untuk bermaksiat kepada Allah, itu namanya wala takfurun, jangan kamu ingkar. Orang yang ingkar akan mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, itu namanya hamzah wasal, ya ayyuhallazina amanu dzkuru, kalau berhenti amanu lalu dibaca mudhari, di situ udzkuru, berzikirlah kepada Allah, zikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah itu zikir sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Sambil jalan, zikir kepada Allah. Sambil naik motor, ingat kepada Allah. Sambil nonton televisi, ingat kepada Allah. Mau tidur, ingat kepada Allah. Nah, kita selalu diperintahkan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita habis sholat zikir, di samping kita di dalam sholat kita ingat Allah, selain itu semua, kita ingat zikir kepada Allah dimanapun kita berada, hadirin sekalian. Nah, di WC kita zikir enggak? Di WC juga zikir, tapi tidak boleh diucapkan. Artinya kita ingat Allah tetap, tapi tidak boleh diucapkan. Di kamar mandi, ingat Allah tetap, itu namanya zikir, tapi tidak diucapkan. Yang diucapkan di tempat-tempat yang dibolehkan. Di kamar mandi, di WC itu tidak boleh diucapkan, tetapi ingat Allahnya tetap diperintahkan. Kalau kita berwudu, wudu kita ada WC-nya, wudu kita ada tempat kamar mandinya, berarti semuanya itu dalam hati. Nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, ada kalimat lillahi ta'ala, itu dalam hati. Lalu ketika kita membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tiap doa-doa wudu itu ada doanya. Allahumma fad yaday min ma'asika kulliha, kalau tempat wudunya ada di dalam kamar mandi, itu semua harus dalam hati. Kita renungkan saja bacaan-bacaannya. Tapi kalau di luar tempat wudu, di luar kamar mandi atau WC, nah kita agak keraskan, itu boleh. Nah, kurang lebih begitu. Jadi setiap ada lafaz Allah, lalu itu disunahkan, tapi posisinya di kamar mandi, maka kita dalam hati mengucapkannya. Kalau enggak, itu kita berdosa, meremehkan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Jadi pada waktu pagi dan petang, hendaklah kita bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah, karena ini pendekatan kepada Allah yang paling utama dan paling mudah. Kenapa paling mudah? Cuma modalnya lisan atau modalnya hati. Lalu kemanapun kita bisa melakukannya, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah, dan juga mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma', amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.